to my paradise. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bupati Bonebolango melantik dan mengukuhkan pengurus POSI Kabupaten Bonebolango serta pengurus generasi pariwisata Indonesia Bonebolango untuk beberapa tahun yang akan datang. Banyak sekali objek-objek wisata di Bonebolango ini yang sangat menarik, tapi dari sisi kemasan kita memang harus mengakui masih relatif lemah ya, packagingnya masih relatif lemah, juga atraksinya juga belum begitu baik, juga aksesnya, amenitinya ya, yang perlu kita benahi dari waktu ke waktu. Kita ini punya cita-cita besar ya, punya keinginan yang luar biasa, tapi dalam banyak hal selalu serba tanggung, ragu-ragu, ya, gamang, ya, gamang karena tidak ada yang fokus, gamang juga karena komitmennya juga kurang, gamang karena takut-takut menggunakan anggaran, ya, ya itu yang paling repot soal anggaran itu Pak Kajari. Kita pingin besar, tapi kita juga punya kewajiban, ada hal yang perlu menjadi prioritas kita, sektor dasar, kebutuhan masyarakat dasar yang juga tidak boleh kita abaikan. Maka semua hanya sekedar tempelan-tempelan. Yang kedua, sebenarnya tidak boleh hanya diserahkan pada pemerintah. Urusan event itu, fasilitasi sebenarnya di pihak swasta. Pemerintah itu kan nggak punya hotel. Yang punya hotel siapa? Swasta, masyarakat. Yang punya penerbangan bukan pemerintah, ya. Yang punya rumah makan juga bukan pemerintah. Yang punya jasa penyelaman juga bukan pemerintah. Tapi tugas kita adalah mensupport, memfasilitasi, menjaga keamanan dan kenyamanan, membuat regulasinya. Jadi tidak selalu mesti pemerintah. Tidak selalu mereka daerah yang menggerakkan sektor pariwisata ini.